Jelang pelaksanaan kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Selatan bersama stakeholder terkait akan segera menentukan titik lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya. Selain itu, Andika menargetkan terkait hal-hal tahapan penyelenggaraan kampanye pemilu 2024 secara rinci akan selesai pada awal pekan depan. Menggandakan semua energi yang kami punya sampai di awal pekan depan untuk menyelesaikan semua yang tertunda selama 8 hari kemarin. Untuk titik lokasi kampanye, apakah sudah ditentukan? Belum. Jadi lokasi kampanye ini segera akan kami diskusikan. Kami punya rencana untuk mengundang nanti para pihak ya, bicara mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan seterusnya. Kami minta waktu sebentar, paling lambat awal pekan depan sudah kami sampaikan semua hal-hal yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan secara rigid kepada teman-teman. Berdasarkan amanat dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, penentuan titik lokasi pemasangan APK menjadi kewajiban KPU. Eki Saputra, PAL TV.